Oke semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Obi di sini. Dan kita lanjutkan lagi game Robbery Madness keduanya. Di sini kita sudah mencapai map terakhir yaitu House Z dan juga level terakhir yang paling susah yaitu Madness. Dan langsung saja kita mulai perjalanan kita di Madness. Nah, kita sudah memasuki rumah ini. Apa yang kita perlukan di sini? Wow. Item yang dibutuhkan semakin banyak ya untuk di mode Madness ini. Ada ramuan, ada makanan, minuman, bir, bensin, tisu, dan obat. Mantap. Ini akan sangat merepotkan dan zombinya kita nggak tahu ada di mana. Oke, kita buka-bukain aja dulu. Mantap, mantap, mantap. Sebelum polisinya datang ya atau zombinya datang ini. Semoga aja zombinya nggak datang ke sini sih. Oke, kita harus cepat ambil-ambilin yang kayak ginian. Kalau agak lama nanti aku potong lah videonya. Oke, semoga aja aku bisa tamatkan dengan cepat ya. Nah, itu dia tuh polisinya atau zombinya. Kita deketin dulu. Aku ingin coba hal ini dan ternyata bisa ya. Kalian bisa bikin setun. Kalian ngendap-ngendap aja di belakang dia dan... Nah, setun dari dia. Tapi hati-hati ya, stunnya itu nggak lama. Jadi harus cepet kalian ambilin barang-barang sebelum dia bangkit lagi dari stunnya. Sepertinya dia udah bangun deh. Jadi kita sembunyi aja dulu di bawah seperti ini. Oke, sudah tutup. Semua yang ada di sini komplit. Dia masih stun, masih aman. Belum kesini sih, di sini juga oke lah. Nah, tapi sudah ada mulai suara-suara. Tunggu dia gimana? Oke, dia masuk ke sini rupanya. Benar sekali. Dia stunnya langsung berjalan. Habis stun dia langsung berjalan dengan gesit untuk memakan kita ya. Jangan sampai kalian kemakan sama zombinya. Aduh, di situ dong. Tunggu. Apakah kita bisa bikin dia stun? Oh, bisa. Lah, hilang. Lah, kok hilang? Ih, serem lah. Ya, kok jadi gini? Udah, cepet. Kita keluar dari tempat ini, ngeri lah. Tiba-tiba zombinya bisa hilang loh. Itu zombie atau hantu sih? Ayo dong. Aduh, suara-suaranya. Gak nyaman. Aduh, ini di gembok lagi. Kode, gak pedulilah. Kita langsung fokus aja, ambil-ambilin apa yang ada di sini ya, di list item-itemnya. Oke. Tempat ini semua sudah kelar. Mantap ya, udah kelar ya semua yang ada di sini. Waduh, dia di situ dong. Udahlah, biarkanlah. Biarkan. Ya, ini nggak bisa dibuka. Dari belakang mungkin. Ya, butuh palu dong. Kita ke... Oh ya, rumah sebelah. Sini udah bersih ya. Kita tinggal ke rumah sebelah. Ayo dong, cepat. Itu zombie di situ sih. Untungnya dia masih kayak gerak-gerak gitu. Ayo. Ini ramuan nih yang paling susah nih kayaknya nih. Kita belum nemuin ramuan. Bensin juga belum ada nih. Kayaknya bensin di dalam sini. Oke, kita cek-cekin aja dulu semuanya. Hancurkan dulu penghalang-penghalang ini. Butuh kunci warna putih. Kunci putih berarti... Oh ya, satu tempat yang belum dijelajahi yaitu... Ini, basement. Nah, iya, basement. Semoga aja nggak ada zombinya ya. Oke, berhasil. Ambil. Nah, ayo. Sini kosong. Ada, nah, bensin lumayan. Akhirnya ketemu meskipun 4 bensin, tapi dia susah dicari ya. Nah, kayak gini dong. Nah, yang jadi masalah kunci putih di mana ya? Di sekitaran sini gak ada kunci warna putih. Iya juga ya, kunci putih. Ada yang tahu kunci putih di mana? Tapi di sini gak kelihatan sih, gak nemu. Ini di dalam kali. Sini? Oh iya bener. Ini belum kita cari rupanya ya. Laci, ingat laci. Jangan sampai lupa, ini semua udah selesai. Oke, kita langsung ke sebelah.
India. Di sebelah sini ada apa? Sebelumnya di sini juga ada kayak zombie juga di ujung jalan sana, yang nantinya kita harus biarkan dia lewat, jangan sampai ketahuan ya. Dan juga kalian harus hati-hati sama jendela. Ini juga ada lilin, kayaknya ada ritual nanti. Semoga aja ritualnya gak susah. Oke, bagus. Ini ada apa? Kita perlu scope. Waduh, warnanya hitam dong. Ketemu gak ya? Ntar. Kayaknya bakal susah sih nyari barang yang warnanya hitam di sini. Tapi untungnya bersinar sih. Sejauh ini aku belum nemuin yang namanya solasi itu ya. Cuman baru barang-barang yang kayak gini-ginian aja. Ya, semoga aja bisa cepet dapet lah. Oke, kita buka dulu. Mantap. Nah, itu ada scope tuh disitu. Nah, itu ada zombinya tuh. Dia lagi mau ke sini ya. Oke, kalau dia mau ke sini kita bisa tunggu sih. Oke, kita tunggu di sini dulu ya. Oke, dia sudah membuka pintunya. Biarkan dia lewat ke depan. Ayo. Oke, kita perlahan saja, kita bisa stun dia. Stun, 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 ayo. Ya, nggak dapat tuh stunnya. Nah, stun kan. Stun kan. Nah, stun tuh. Nah, dia nih ada sekop. Wah, tinggal si solasi hitamnya nih, nggak ada nih. Sama kalkulatornya juga nggak dapat kalkulatornya. Ya, nggak boleh ambil. Nah, bagus. Dari sini kita masuk ke kuburan yang paling menyeramkan. Di sini dijagain sekitar 3-4 lah ya. Oke, kita cek-cekin aja dulu. Awas, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Nah, ini sini. Item juga kecil lah, gak kelihatan. Aman kan? Aman, aman. Nah, kena setun. Nah, bagus, kena setun dia. Oke lah, kita saatnya ke sebelah sini. Kita bukain yang di sebelah sini dulu. Ayo dong, ayo dong. Buka. Nah, buka. Nah, lumayan. Aduh, 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 sempat gak ya, sempat gak ya. Ini baru ada zombie yang kelihatan nih. Oh, di sana ada satu zombie juga yang akan datang. Pelan-pelan aja, kita tunggu dia lewat dulu ya. Oke, dia sudah bergerak, kita bisa langsung deketin dia. Dan kita setun. Itu dia setun kita ya. Waduh, ada dia juga di sana. Kita bisa setun. Bisa setun, ayo dong. Sempet dong, sempet, 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 ayo. Ya, dia nyangkut. Nah, kita setun, berhasil. Mantap. Sekarang kita bebas untuk buka ini, ayo dong, ayo dong. Ada barang apa di dalam sini? Buka, ayo, cepat, 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 cepat. Lumayan 1000. Wah, kosong, nggak ada apa-apa. Oke, oke, oke. Sekitar sini aman ya, aman ya. Ini satu, ayo dong. Nah, kita buka juga pintu yang sini biar bisa kabur dari para zombie yang ada di dalam sini. Sebelumnya kita ambil dulu yang itu kubur nanti aja terakhir, karena bakal susah dan lama untuk menjelajahi di situ. Dikarenakan itu zombinya itu muter-muter dia ngejagain. Jadi ada dua zombie yang jagain di luar, terus nanti ada zombie juga yang jagain di luar tapi bisa langsung ke dalam. Oke, nah itu dia tuh yang kita butuhin. Nah, ini ada senjata, mantap, langsung dapet dong. Keren. Oke, sekarang kita buka ini. Mantap, buka jendela. Oh, lupa, ini hampir kelewat. Tisu. Tisu udah 8, mantap. Itu tangga juga kita belum dapet. Gimana tangga? Sepertinya dari kuburan kayak biasa. Kita fokus aja dulu di sini untuk mencari item yang lain. Oke, untuk secretnya sih nanti aku bikin satu video aja di pisah. Jadi ini fokus untuk menamatkan gamenya. Aduh, kena dong. Kok kena sih, jahat ya. Ya sudahlah, kita masuk ke dalam sini. Untung aja sempat ke dalam sini. Oke ya, jadi rahasianya yang di game ini nanti sekalian dibikin satu video. Ini untuk gameplaynya secara cepat seperti ini. Di sini juga kalian bisa mendapatkan berbagai macam barang. Ini juga termasuk rahasia sih. Oke, pelan-pelan, hati-hati ya, jangan sampai ketahuan. Oke,
Oke, pelan-pelan aja, cepat lagi. Nah, sudah terbuka kayak gini kan udah enak nih. Kita mau kabur lewat mana pun oke. Kecuali kalau kalian berada di tempat yang ini nih. Ini kejebak sih. Nah, lumayan dapat peluru lah. Di sini, mantap. Dan jangan lupa nih kalau kalian sempet buka yang kayak ginian nih itu selesai. Apa ini? Oh, lumayan ada peluru. Us, bensin ya? Ah, oh, bukan. Udah selesai semua itu. Tinggal tisu dan ramuan. Tisu di mana lagi tisu? Pelan-pelan, hati-hati. Kita keluar aja dulu. Aduh, nggak bisa dong, nggak bisa dibuka. Sabar. Aduh, kenapa jatuh ke sini sih? Oke, pelan-pelan aja. Nah, tisu ini terakhir. Oke, sekarang tinggal ramuan. Ini ada palu juga. Palu. Oh iya, palu buat yang belakang pintu rumah. Nah, ini dia di kalkulator. Mantap. Semua komplit ya. Ada peluru shotgun. Shotgun di mana shotgun? Tapi adalah aku mau ngumpulin duit dulu ya. Gak usah ngumpulin duit lah. Masuk ke sini, ayo dong. Oh ya, tangga belum aku ambil ya. Ya, biarinlah. Kita muter lagi ke depan sana. Dapat kode tuh, kode buat di mana tadi tuh kode? Ah, ya, di situ. Oke. Kita dapat kode, ini semua udah komplit, gak ada yang bisa di apa-apain nih, udahlah. Ini buka aja deh. Nah, di sini. Kode. Nah, ini dia nih. Dapat apa ini? Dapat handgun. Wow, baik juga nih. Kita langsung dikasih banyak nih. Oke. Kita di sini dulu, setun aja dulu biar dia nggak ganggu nih, suka ganggu ya. Oke, hati-hati, ada handgun. Berarti ada zombie di depan situ tuh kayaknya. Kita mau coba handgun ada 60 sih. Ah, nggak usah dia coba di badan. Nah, seperti itu aja. Bagian rumah situ selesai, berarti sekarang tinggal bagian ini ya. Apa sih namanya? Kuburan. Oke, kita bisa langsung muter ke sana pelan-pelan aja sih. Gak usah buru-buru lah, buru-buru juga nggak apa-apa, boleh. Tapi tuh kayak itu tuh, kita ada yang hijau, juga ada yang ini. Oke, kita stop dulu dia di sana. Ini juga kita stop di sini. Oke, sudah. Ini kayak gini-giniannya nggak usah kali ya. Entahlah, di sini juga ada. Ini nangis ya? Iya dong, hantunya nangis. Oke, kita pergi dari sini. Kita nyari apa lagi di sini? Tunggu, kita sembunyi. Oke, nggak ketahuan. Hampir. Untung dia nggak bisa masuk ke dalam sini. Untung nggak sengaja ini aku masuk ke sini nih. Dan aku nemuin tombol ini nih. Kenapa coba? Tuh, ada pintu yang kebuka tapi nggak tahu di mana. Ya udah, tunggu. Kita intip. Kita nggak usah ngambil-ngambilin barang lagi. Kita tinggal fokus. Au, hampir aja ketahuan. Dodol. Dalam sini ya rupanya. Ini udah kita masuk dulu ke sini, ada apa? Dapat rahasia. Kita shotgun belum dapat nih. Ya elah. Kok gini banget? Nah, syukurilah. Lagian ini pintu rahasia, tapi kenapa tiba-tiba zombie datang di belakang zombie lagi? Iya dong, zombie. Masih kan ngikut? Iya dong, dia ngikutin terus. Oke lah, kita cobain ya pakai senjata ini. Aduh, pelan juga ini senjata. Oke, nggak apa-apa, tapi seenggaknya bisa mengalahkan zombie ya. Sampai
hampir. Tahan. Ih, tapi masa damage-nya lebih kuatan pistol sih dibandingkan senjata ini? Iya ya, harusnya kuatan senjata ini. Udahlah. Ini. Oh ya, ini belum dibuka. Belum dibuka. Itu kita harus. Nggak enaknya gitu. Untuk. Taruh ini, hati-hati. 3, 2, 1. Mantap. Waduh, ini serem dong. Serem dong kayak begini. Waduh. Nggak ada. Tadi ada lilin di atas, taranya dulu. Kita ritual dulu ya, ritual. Kita ritual sini. Mana tuh? Nah, mental. Oke, kita bisa tembakan ini. Kok nggak kena? Waduh. Nah, dah. Wih, ada lagi. Buset, terus-terusan loh. Waduh, ini parah sih. Beda, ini kita taruh di sini. Kita ganti sama ini. Hah? Ada event yang kayak gini, event yang kayak menyebalkan ya. Tahan, awas. Oke, dulu kita tinggal sedikit sih. Ayolah, di mana ini zombie-nya lagi? Di mana? Kok hilang? Nah, itu dia tuh. Oke, tinggal satu lagi ya. Ayam. Reset lah. Tinggal dikit loh burungnya. Ini gimana cara ngalahinnya kalau burung kita habis? Ya, event violet. Oke, peluru kita habis nih, gimana ya? Ah, ya udah deh. Curang nih peluru kita sampai habis kayak begini. Yaudah, kita isi ulang dulu melalui iklan. Oke, kita akan menyalakan ritualnya lagi. Sabar, kita banyak. Parah, aduh. Hati-hati. Udah, kamu yang terakhir kan? Aduh, masih ada dong. Aduh. Udah dong, please, udah. Udah dong, jangan kebanyakan. Udah. Tolong. Tidak. Oke, event komplit. Parah sih, banyak banget nih sampai habis loh. Aku udah nabung pakai iklan, habis semua. Lihat dong, itu 100, ini tinggal sisa 88. Dan kita mendapatkan sebuah tongkat. Tongkat apa ya? Tongkat sihir rupanya. Oke lah, kayaknya ini buat di dalam sini. Aduh, kayaknya nonton iklan lagi cocok sih. Ini cuma dikasih 100. Tapi kalau dia bisa isi ulang otomatis, ya bagus sih. Oke, nggak ada apa-apa ya, aman ya. Welcome lagi. Welcome dari mana? Ini serem begini. Kita sembunyi dulu. Tuh kan bener kan. Wah, serem sih. Lihat dong, matanya merah.
Oke, mereka udah pada masuk ke dalam. Ini exit, exit maksudnya apa nih ke depan nih? Maksudnya apa ini ke sini nih? Exit, terus itu gambar tengkorak ini kemana ini? Gambar tengkorak terus ini kemana? Ada tuas. Oh, oh rupanya ke sini. Wow, banyak jalan tembusnya rupanya. Oke lah, kalau ke sebelah sini apa ini? Ini tembok-tembok ada rahasia. Ini kayaknya ada rahasia sih, temboknya beda sendiri. Tapi nggak tahu nih caranya diapain. Tuas pun nggak ada di sini. Iya, tuas nggak ada. Oke oke. Jadi satu-satunya jalan kita harus masuk ke dalam sini sih. Kayaknya ramuan ada di dalam sini, cuman bahaya banget. Tunggu tunggu tunggu. Apakah kita bisa laserin dia? Bisa sih, cuman kayaknya beresiko deh. Cobain ya, cobain ya. Kita pasin, pasin. Ya hati-hati. Berhasil satu, berhasil satu, mantap. Sembunyi dulu, sembunyi, sembunyi. Tahan napas. Tarik, hembuskan. Bahaya tuh. Waduh, oh iya bener dia nambah loh. Isi ulang dia, isi ulang. Jadi kalian aman loh pakai-pakai sering-sering nih. Nggak dapat lagi. Dapat, dapat, dapat. Ah, mantap. Akhirnya kita bisa kalahin mereka ya. Dan sekarang saatnya kita untuk mengambil barang-barang yang ada di sini dengan cepat. Takut-takutnya mereka respon lagi. Dan nantinya akan bikin kita jadi panik ya. Wow, banyak peralatan ini. Buat apa ini? Ini ada baru dua nih. Ramuannya baru ketemu dua, sekarang tiga. Tiga ramuan. Oke, nggak ada rahasia di sekitaran sini cara buat apa ini? Waduh, cara nurunin ini gimana coba nih? Kayaknya sih nanti ada tombol sih. Oke, kita cek aja dulu di sini ya. Waduh, dalam sana ada yang kayak gituan juga tuh. Kita buka dan kita. Waduh, waduh. Pelan, 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 pelan. Oke, 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 hati-hati, hati-hati. Sepertinya ada yang akan datang ke sini nih dia. Kita laserin aja, selesai. Nah, bagus. Eh, ada lagi, ada lagi, ada lagi, satu lagi nih. Hati-hati, hati-hati. Oke, berhasil ya. Kita buka ke sini, nggak ada apa-apa di sini, aman ya. Ampun. Ampun, ini di mana? Tiba-tiba nembus loh. Parah sih. Tiba-tiba nembus. Kaget aku. Mungkin di sini juga sama. Iya dong, bener dong, nembus semua dong. Ini ada tombol, ada pintu yang kebuka tapi nggak tahu pintu di sebelah mana. Wah, ini temboknya serem sih. Bisa nembus-nembus gini. Itu apa? Waduh, di sini tempatnya serem sih, serem sih. Ini apa lagi? Waduh, ini makin luas aja ini. Aduh, ini kayak gimana lagi? Takutnya ada sesuatu di situ ya kan? Ayo dong, awas dong. Aku mau ngambil itu tuh. Ini baru 5. Aduh, banyak juga. Di sini juga ada pintu lagi. Ah, pintunya ngalangin. Awas dong, awas dong. Buka, buka. Nah, gitu aja gitu. Eh, salah. Dapat pedang. Nah, dia nih ada ramuan. Mantap, 6. Satu lagi. Eh, set, 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 set. Gak ada sesuatu di sini. Gak ada yang hidden-hidden, aman. Oke, ada hidden di sini. Tapi gak tahu itu hidden di sebelah mana. Lah. Lah, 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 lah. Lah, 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 lah. Iya, nggak bisa balik lagi dong.
Oke, kita skip aja ya ke tempat yang tadi. Oke, kita sudah sampai lagi di sini. Di sini ada apa? Pelan-pelan, hati-hati, nggak ada apa-apa. Ini juga aman. Ini pintu kemana? Waduh, ini kok serem. Nuansa-nuansanya. Ini pintunya juga banyak, ada kemana-mana loh. Ada butuh kunci biru, kunci di mana coba? Ini ada kunci nih, kunci apa? Kunci merah. Nah, ramuan udah komplit. Ini apa nih? Ini ada kunci biru juga. Ambil. Ramuan ambil. Ini apa? Pedang ambil semua. Buku ambil. Nah, pintu ini di mana? Oke, ini kemana lagi? Kesana kayaknya exit deh. Ntar dulu deh. Tadi kita kan disuruh bukain apa? Ini lewat sini, sini. Sini bukan? Iya, iya, iya. Penjara, penjara, penjara. Yang ada orangnya mana tadi? Nah, ini dia nih. Buka, ambil. Mantap. Gak hilang. Jadi merinding. Ih, serem. Oke lah. Terus pintu biru tadi depan sana. Oke, ini ada apa di sini? Bukan, bukan, bukan. Pintu biru mana tadi? Lah. Pintu biru. Nah, itu dia tuh. Apa ini? Cuman kayak botol minuman, terus ada kayak keju, pizza. Waduh. Ini tempat penyimpanan makanan ini. Iya, ini tempat penyimpanan makanan. Oke lah kalau gitu. Kita pergi dari tempat ini karena sangat menyeramkan. Oke, ini apa? Kalau kita buka. Waduh, timbul-timbul di sini dong. Ya udah, kita langsung exit dari sini, keluar aja, dan kita sudah selesai untuk mode madness-nya. Dan secret-nya juga cuma kebuka 4, itu duanya lagi aku nggak tahu di mana. Akhirnya kita sudah menamatkan game Robbery Madness kedua. Dan semua levelnya sudah kita komplitin sampai ke house C paling madness. Oke, kita sudah hidup video sampai di sini. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar kalian. Terima kasih juga buat kalian yang sudah berkunjung dan supportnya. Salam dari Obi. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.